I'm looking for Ray Finkel and a clean pair of shorts. Excuse me, gentlemen. Head detective. Pintu teater satu telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film Ace Ventura versi UBR Entertainment. Film dimulai dengan seorang kurir pengantar barang yang nampak sembrono membawa paket pelanggan. Ia melempar sampai menendang paket tersebut hingga benda di dalamnya pecah. Barang tersebut sampai di tangan empunya, seorang pria brewok berwajah sangar. Sang kurir lantas menyuruh pria tersebut untuk mengisi formulir asuransi. Kala itu, ia melihat anjing si pria mengangkat tangan seperti minta tolong kepadanya. Saat pria ini lengah, maka kurir segera melarikan anjing tersebut. Si kurir bersorak kesenangan karena berhasil menyelamatkan anjing ini. Sebenarnya, dia bukanlah kurir barang, melainkan detektif hewan bernama Ace Ventura. Anjing lucu ini diculik dari pemiliknya beberapa waktu lalu. Mengetahui anjing curiannya diambil, si pencuri menghancurkan kaca mobil Ventura dan berusaha mengambil anjingnya. Tapi Ventura tidak mudah dikalahkan. Ia adalah detektif hewan konyol, banyak akal dan bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Malam harinya, beberapa penculik mendatangi stadion milik tim rugby Dolphin. Mereka menculik Snowflakes, lumba-lumba pintar yang menjadi maskot tim tersebut. Keesokan harinya, Ventura mengendap-endap menuju kamar kosnya agar tidak ketahuan sang pemilik. Rupanya, bapak kos mengetahui kehadiran Ventura dan menagih uang kos. Tapi Ventura beralasan jika ia akan segera membayar setelah menyelesaikan sebuah kasus. Bapak kos masuk ke dalam kamar Ventura untuk memastikan tidak ada hewan. Semuanya kosong dan tidak nampak ada kehidupan lain. Namun saat bapak kos pergi, Ventura memanggil semua peliharaannya. Kamarnya sudah mirip kebun binatang. Selepas hilangnya Snowflake, pimpinan tim rugby Dolphin panik karena 2 minggu lagi pertandingan Super Bowl akan berlangsung. Ia memarahi pelatih yang bernama Roger dan manajernya yang bernama Melissa Robinson. Sebenarnya pemimpin tim tidak peduli akan keselamatan Snowflake. Ia hanya peduli pada atlet-atletnya yang menganggap lumba-lumba tersebut sebagai pembawa keberuntungan. Roger dan Melissa akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Tapi salah satu pegawai di sana mengusulkan untuk minta bantuan detektif hewan. Akhirnya Ventura mendapat panggilan dari kantor rugby. Ia datang mengendarai mobilnya yang sudah tak berjendela. Tapi tak mengherankan, sebab dia adalah Ventura, detektif jenius petakilan. Melissa menjelaskan pada Ventura bahwa Snowflake adalah lumba-lumba pintar yang menjadi maskot tim mereka. Ia kemudian mengajak Ventura ke dalam stadion tempat tangki Snowflake berada. Ventura memang jenius. Dengan mencium bau rumput saja, ia sudah mengetahui jenis mobil yang dipakai untuk membawa Snowflake. Ia pun masuk ke dalam tangki Snowflake yang sudah dikeringkan. Sampai di dalam, Ventura malah berakting bak seorang kapten dari serial fantasi. Tingkah konyolnya membuat waktu terbuang percuma hingga para wartawan sudah mulai datang ingin melihat trik baru Snowflake. Roger dan Melissa mencegah para wartawan untuk mendekati tangki agar kabar hilangnya Snowflake tidak diketahui masyarakat. Sementara itu, Ventura membuka penyaring air dan menemukan sebuah batu cincin. Ia cengengesan karena menemukan satu petunjuk besar. Ventura segera menuju kantor polisi. Semua petugas mengenalnya. Sayangnya Ventura selalu diremehkan. Namun Ventura tak ambil pusing.
Ia justru bisa membalik keadaan hingga seringkali semua petugas malu dibuatnya. Ventura memaksa seorang petugas bernama Emilio untuk memberitahunya tentang perkembangan kasus Snowflake. Saat ingin pergi, Ventura bertemu dengan ketua polisi bernama Unhorn. Unhorn tidak menyukai Ventura. Ia sudah menduga jika Ventura akan menangani kasus Snowflake. Walaupun Unhorn melarangnya untuk terlibat dalam kasus ini, tapi Ventura malah menantangnya balik. Di sebuah bar, terdapat ruangan rahasia tempat teman Ventura berada. Ia bekerja sebagai peneliti ikan. Ventura meminta bantuannya untuk menyadap toko pemasok perlengkapan ikan di daerah mereka. Ia ingin tahu siapa yang membeli perlengkapan lumba-lumba baru-baru ini. Mereka mendapat data bahwa Ronald Chem, seorang miliuner dan kolektor ikan langka yang membelinya. Ronald adalah penyumbang lahan yang dipakai untuk membangun stadion. Sebentar lagi ia juga akan merayakan pesta kekayaannya. Tibalah hari di mana pesta Ronald berlangsung. Ventura datang bersama Melissa dan menyamar sebagai teman kencannya. Saat Melissa berhasil membuat Ronald lengah, Ventura izin ke toilet dan diam-diam keluar mencari tempat penyimpanan ikan langka Ronald. Ventura menemukan sebuah tangki besar dan seember ikan segar di sisinya. Ventura mulai memancing ikan besar tersebut untuk muncul. Nyatanya, ikan besar itu bukanlah Snowflake si lumba-lumba, melainkan ikan hiu ganas. Untunglah Ventura selamat. Ia kembali ke tempat acara dengan baju koyak bekas gigitan hiu. Ronald merasa tak enak hati. Ia mengantar Ventura dan Melissa sampai halaman. Namun saat berpamitan, Ventura menarik tangan Ronald dan berusaha merampas cincin yang ia pakai. Melissa segera mencegahnya dan membawa Ventura pulang. Sampai di rumah, Melissa marah karena menganggap bukti yang Ventura temukan di mesin penyaring hanyalah kerikil. Tapi Ventura menjelaskan bahwa itu adalah potongan batu berlian dari cincin. Ronald mempunyai cincin tersebut, tapi batu cincin Ronald tak ada yang hilang. Cincin tersebut adalah cincin kejuaraan Dolphin AFC tahun 1984. Jika Ventura menemukan pemilik cincin yang batu cincinnya hilang, bisa dipastikan ia juga akan menemukan Snowflake. Melissa penasaran bagaimana Ventura akan menemukannya. Simple bagi Ventura, ia mulai mengikuti semua atlet rugby Dolphin yang mendapat cincin tersebut. Tapi sampai akhir pencarian, Ventura tak kunjung menemukan pemain tim Dolphin yang kehilangan batu cincin. Ventura melepas penat dengan beristirahat di rumah Melissa. Tak lama kemudian, Melissa mendapat telepon dari seseorang. Ia dapat kabar jika Roger tewas bunuh diri dari lantai apartemennya. Sampai di TKP, Ventura mulai menguping pernyataan para saksi dan menyelidiki semuanya. Namun Unhorn tidak senang dengan kehadiran Ventura. Ia mempermalukan Ventura di hadapan semua polisi. Namun statement dari Ventura membuat mereka kikuk. Roger tidak mati karena bunuh diri. Ia didorong jatuh dari balkon oleh seseorang. Berdasarkan keterangan para saksi, mereka mendengar teriakan Roger sebelum jatuh. Namun ada satu hal janggal, pintu menuju balkon menggunakan kaca kedap suara. Jadi dugaan terbesar ia dilempar jatuh ke bawah agar terkesan seperti bunuh diri. Bodohnya, si penjahat tidak sadar jika kaca pintu balkon kedap suara hingga ia menutupnya. Ventura bersorak karena statementnya benar. Unhorn merasa dipermalukan hingga ia menyuruh petugas lain untuk mengusir Ventura. Dalam perjalanan pulang, Ventura merasa bahwa semua kejadian semenjak Snowflake hilang saling berkaitan. Ia mengajak Melissa kembali ke kantor untuk mengecek semua dokumen tentang cincin tersebut. Saat itulah Ventura menemukan seseorang dalam foto barisan pemain Dolphin.
Ventura tidak mengenalnya karena tidak ada di foto yang ia miliki. Melissa menjelaskan bahwa foto milik Ventura diambil di awal tahun. Sementara pria di foto satunya bernama Ray Finkel. Ia baru bergabung dengan tim Dolphin di pertengahan musim. Ray Finkel adalah pemain yang gagal melakukan tendangan final di menit terakhir pertandingan Super Bowl tahun 1984. Dirinya dianggap sebagai penyebab kekalahan tim Dolphin kala itu. Tentu saja, ia juga mempunyai cincin kejuaraan Dolphin 1984. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Finkel kembali ke kampung halamannya di Collier County. Ventura langsung menuju kampung halaman Finkel esok harinya. Kekalahan tim Dolphin kala itu membuat Finkel sangat dibenci masyarakat. Mirisnya, rumah orang tua Finkel juga ikut jadi korban. Ventura langsung disambut ujung senapan saat mengetuk pintu. Ayah Finkel sangat was-was saat ada yang bertamu hingga dia selalu menyiapkan senapan. Sepertinya semua coretan yang dilakukan haters Finkel pada rumahnya membuat ia sangat trauma. Untuk memuluskan penyelidikan, Ventura menghafal semua biografi Finkel dan menyamar sebagai fans beratnya. Ibu Finkel yang mendengar hal ini langsung mempersilahkan Ventura masuk. Ia berharap Finkel segera pulang hingga bisa melihat Ventura. Namun sang ayah berkata bahwa Finkel tak akan pernah kembali setelah 8 tahun lalu kabur dari rumah sakit jiwa. Finkel sangat stres setelah insiden kekalahan tersebut. Ibunya menyalahkan rekan setim Finkel yang bernama Dan Marino. Masa itu, Marino tidak memegang bola seperti biasanya hingga Finkel gagal mencetak angka. Ventura diajak masuk ke kamar Finkel. Kondisi di kamar itu menjelaskan bagaimana bencinya Finkel pada Marino. Bahkan video kekalahan tim Dolphin karena dirinya masih terus ia simpan. Selepas pergi dari rumah Finkel, Ventura langsung menghubungi Melissa. Ia memerintahkan agar Marino diberi perlindungan ekstra dari pihak kepolisian. Ventura yakin jika Finkel adalah dalang dari semua ini dan Marino akan jadi target selanjutnya. Dugaan Ventura tak meleset. Marino yang saat itu sedang syuting iklan diculik oleh dua orang berkostum rugby. Untunglah Ventura datang tepat waktu dan segera mengejar mereka. Tapi penculik menembak mobil Ventura hingga oleng dan menabrak rumah warga. Ventura jadi kehilangan jejak mereka. Insiden penculikan Marino membuat wartawan menyerang Unhorn dengan banyak pertanyaan. Ia memilih bungkam dan segera masuk ke ruangannya. Ternyata Ventura sudah berada di sana dan memamerkan hasil penyelidikannya yang selalu benar. Ia menjelaskan bahwa pelaku semua kejadian ini adalah Finkel. Ia menculik Snowflake karena tim Dolphin melatihnya untuk menendang bola dengan nomor urut Finkel. Finkel merasa itu adalah hinaan. Sementara ia membunuh Roger karena ia tahu tentang keberadaan Finkel. Sementara Marino adalah incaran utamanya sejak awal. Mendengar penjelasan ini, Unhorn mencoba merayunya agar menyerahkan kasus ini pada pihak kepolisian. Tapi Ventura jelas menolak. Pukul 3 dini hari, Melissa dibangunkan karena kedatangan Ventura. Ia sangat memerlukan bantuan dari Melissa. Rupanya Ventura akan menyamar sebagai pasien gangguan jiwa dan Melissa yang jadi walinya. Keesokan harinya mereka telah berada di rumah sakit jiwa tempat Finkel pernah dirawat. Dokter benar-benar percaya bahwa Ventura gila. Tingkahnya sangat natural seperti kesehariannya. Saat dalam perjalanan melihat asrama pasien, Ventura kembali menunjukkan talenta gilanya. Melissa beralasan bahwa Ventura akan kembali normal dalam 20 menit dan mengajak dokter pergi. Sepeninggal mereka, diam-diam Ventura masuk ke dalam gudang perlengkapan pasien. Ia menemukan kotak barang Finkel yang berisi semua kebenciannya pada Dan Marino. Namun, koran usang milik Finkel membuat Ventura tersenyum lebar. Koran tersebut mengabarkan tentang penghentian pencarian pelancong bernama Louis Unhorn. Tim SAR mengatakan bahwa pelancong tersebut telah tiada karena tubuhnya tidak kunjung ditemukan. Kejadian ini terjadi 8 tahun lalu. Sementara Louis Unhorn masih hidup dan kini menjabat sebagai letnan polisi.
Tidak mungkin pihak berwajib tidak mengenalnya setelah insiden menghilangnya pelancong 8 tahun lalu. Ventura meminta bantuan Emilio untuk mencari petunjuk di ruangan Unhorn. Namun yang dia temukan hanya surat cinta dari Roger untuk Unhorn. Hal ini langsung ia laporkan pada Ventura. Ventura makin bingung, lantas apa hubungan Unhorn dengan Ray Finkel? Ia terus memikirkan hal ini sepanjang malam. Ventura hampir menyerah jika saja anjingnya tidak duduk di atas foto Finkel. Bulu pirang si anjing menutupi rambut hitam Finkel. Dan tara, foto itu kini seperti Unhorn. Kesimpulannya, Unhorn adalah Finkel, dan Finkel adalah Unhorn. Fakta ini membuat Ventura sangat jijik karena pernah bercumbu dengan Unhorn yang nyatanya adalah seorang pria tulen. Esok harinya, Ventura mengikuti Unhorn dari rumahnya. Ia mengunyah banyak permen karet karena masih merasa jijik setiap melihat wanita jadi-jadian ini. Sementara itu, di sebuah pelabuhan terlihat Marino diikat pada tiang bantalan rugby. Snowflake juga berada di sana. Tak lama kemudian, Unhorn datang dibuntuti Ventura di belakangnya. Dua anak buah Unhorn berhasil Ventura lumpuhkan. Namun, saat berusaha melepaskan Marino, keberadaannya diketahui Unhorn. Waria ini langsung menelpon bawahannya dan menuduh Ventura sebagai penculik. Pihak kepolisian segera meluncur ke tempat kejadian. Emilio mengajak Melissa untuk ikut bersamanya. Kembali ke pelabuhan. Ventura berakting dramatis saat Unhorn menodongkan pistol kepadanya. Tapi sebelum membunuh kedua sandranya ini, ia berniat untuk membunuh Snowflake. Untuk menyelamatkan Snowflake, Ventura memainkan taktik provokasi. Lewat televisi yang sengaja dipasang untuk menampilkan pertandingan Finkel tahun 84, Ventura dan Marino memuji tendangan tim lawan. Ia berkata tendangannya sangat bagus karena tanpa tekanan. Unhorn terpancing emosi. Ia menembak televisi tersebut. Saat itulah, Ventura melepaskan pistol di tangan Unhorn dan menyerangnya. Pihak kepolisian telah sampai. Unhorn merekayasa cerita dan menyuruh anggotanya untuk menembak Ventura. Saat itulah, Melissa datang dan berpura-pura akan menembak Emilio. Kesempatan ini dimanfaatkan Ventura untuk menjelaskan segalanya. Ia memberitahu bahwa Unhorn adalah Ray Finkel. Ia kabur dari rumah sakit jiwa 8 tahun lalu dan menggunakan identitas pelancong yang hilang untuk mendaftar di kepolisian. Untuk membuktikannya, Ventura merobek pakaian Unhorn. Namun bukti identitas pria tak ada pada dirinya. Marino yang dari tadi berada di belakang mereka memanggil Ventura dan membisikkan sesuatu. Pada akhirnya, ambeien para Unhorn menunjukkan bahwa dia adalah Lucinta Luna. Maksudnya pria. Hey, loser. Di akhir cerita, pertandingan Super Bowl tetap terlaksana sesuai jadwal dan Marino berpartisipasi di dalamnya. Ventura juga menghabiskan waktu bahagia bersama Melissa. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Film Ace Ventura adalah film keluaran Warner Bros. Yang rilis tahun 1994. Jim Carrey, yang terkenal akan ekspresinya yang ikonik, sukses membawakan karakter Ventura si detektif konyol. Ace Ventura adalah detektif hewan yang sering bertingkah konyol. Walau pekerjaannya dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi kejeniusannya justru melebihi orang-orang yang menghinanya. Nah, buat kamu yang sekarang sering direndahkan, tetap semangat ya! Kamu punya kelebihan yang orang lain tidak miliki. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Ace Ventura Pet Detective, UBR Entertainment beri rating 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thank you for watching!